ngay vào. Rp7.000 ya, Pak. Tolong, Pak. Kalau ke sini ya, Pak. Sini ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman aku, balik lagi di YouTube channel aku, Lupi Kiting. Oke, di konten kali ini aku mau buat sosial eksperimen ke abang tukang becak di Kota Parang, Sidimpuan. Mau tahu gimana keseruannya? Intinya nanti aku bakalan naik becak kira-kira 15, kurang lebih 15 meter lah. Terus nanti aku bakalan bayar pakai sembako dan uang tunai. Buat kalian semua yang penasaran gimana cerita videonya atau gimana keseruan video ini, jangan kalian skip videonya sampai habis. Dan aku minta tolong kalian sama kalian semua, kalian like, comment, share, bagikan ke dongan-dongan kalian, ke kawan-kawan kalian semua yang ada di seluruh Indonesia, biar aku terus berkarya, biar aku terus berkarya seperti saat ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe, berarti kalian telah mendukung aku untuk berbagi. Jangan lupa subscribe, subscribe, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Jangan lupa subscribe. Lebih ting 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 ting. Bang, ke kampung tempat berapa, Bang? Berapa lah ya? 15. Berapa, Bang? 15. Gak kurang lagi tuh, Bang? Biasa, ini di jalan apa ini, Bang? Hah? Di jalan mana kita ini? Ini? Iya. Makam Pahlawan ini namanya. Berapa tadi, Bang? Jalan yang gak ingat. Berapa tadi? 15. 10 lah, Bang, ya? Kurangnya mahal itu. Kurangnya berapa, Bang? 13. Ini di mana tadi, Bang, ini? Kepala dia, Bang. Bang, Bang. Bentar lah, Bang, ke belakang mobil tadi. Oh, ada yang tinggal. Iya, jatuh kayaknya dompet. Di pintu masuk itu ya, Bang? Hah? Di pintu masuk itu kayaknya. Iya, yang situ, Bang. Tunggu ya, Bang. Gak ada orang. Iya, Bang. Siapa ya, Bang? Tunggu ya, Bang. Ada, Bang? Si, tadi Bang Jiara. Bang Jiara yang di sini? Iya, Bang. Ini lah yang dibersihkan ini? Iya, Bang. Oke, Bang. Dompet panjang? Iya, Bang. Gimana, Bang? Gimana, Bang? Dibayar lagi itu, Bang? Hah? Dibayar lagi, Bang? Apa? Ongkosnya. Oh, itu, Bang. Ah, serius lah, Bang. Iya, Bang. Jaring gua usah dibayar, Bang. Kalau bayar di sana nanti boleh, Bang? Ya, Bang. Iya, Bang. Enggak ditinggal di sana enggak? Kayaknya pun, Bang. Tapi bentar lah, Bang, agak ke situ kita tanya sampir mobil ini kan. Kita tanya. Sini aja, Bang. Bang. Jadi gini kan, Bang. Nah. Gak apa-apa enggak dibayar tadi, Bang? Kenapa, Bang? Apa itu, Bang? Sebenarnya aku lagi buat sosial eksperimen gitu, Bang. Oh. Apa, Bang? Ini kan kita ada di kamera, enggak apa-apa kan, Bang? Berapa tadi, Bang? 13. 13.
Bapak balik tadi nggak dibayar, Bang? Nggak apa-apa. Oh, Bang, sebenarnya gini, Bang. Abang udah berapa pendapatan hari ini? Sore ya aku narik. Berapa, Bang, pendapatan? Baru 18 ribu. Baru 18 ribu. Menurun nggak, Bang, pas corona ini? Jauh lah. Jauh menurun, Bang? Jauh. Kenapa tadi Abang mau nggak aku nggak bayar gitu? Kenapa, Bang? Karena jatuh itu. Iya, karena jatuh. Kasian gitu, Bang. Iya. Ada rasa apa kan? Tapi gimana, Bang? Udah jatuh dompet gitu kan? Ya, kalau memang seandainya jatuh gimana itu, Bang? Ya nggak apa-apa. Abang tahu tadi nggak kami rekam gini? Nggak tahu? Nggak. Nggak tahu sama sekali, Bang? Nggak tahu. Berarti... mau pulang ya tadi, mau sholat. Sholat, Bang. Berarti ini rezeki Abang, Bang. Kalau seandainya gini, Bang. Aku kasih pilihan, Abang milih apa ini? Aku kubayar pakai uang atau Abang dikasih sembako? Gimana? Terserah yang ngasih lah. Pendapat Abang? Kalau aku... Ah, serius, Bang? Iya. Apa yang dikasih terima? Iya. Gini, Bang, kami kan lagi buat sosial eksperimen. Nah. Jadi berarti hari ini rezeki Abang. Karena kan pendapatan Abang yang menurun, Bang? Jauh menurun. Aturan per hari dapat berapa, Bang? Biasa dapat 80, 70 gitu. Iya, Bang. Hari ini? Hari ini 18. 18, Bang. Terima, Bang. Oke. Ini ya, Bang, becaknya yang mendapatkan rezeki hari ini. Oke, kita kasih ini ya. Ini, Bang, ada sedikit rezeki untuk Abang karena Abang udah mau baik tadi kan. Kalau memang seandainya tadi kan betul-betul jatuh, berarti Abang baik hati kan. Berarti ini rezeki Abang, Bang. Apa, Bang, ya. Bayar pakai ini. Makasih ya. Iya, Bang. Apa, Bang, bayar pakai itu. Makasih banyak ya, Bang. Sukses terus, Bang. Iya, alhamdulillah. Iya, kasih ya, Bang. Sama-sama. Mudah-mudahan rezeki Abang bertambah. Iya, Bang. Makasih. Iya. Masalah. Masalah, Bang. Iya. Kasih, Bang. Iya, sama-sama. Bang. Kasih, Bang. Iya. Bang, Pak, ke terminal berapa, Pak? Terminal mana? Terminal yang di sana, Pak. Berapa, Pak? Gak kurang lagi, Pak. Kurang lah, Pak. Gak bisa kurang, Pak. Berapa, Pak? Beri, Pak. Kalau 7 nggak bisa, Pak. Apa, Pak? Ke terminal sana ya, Pak. Ini di jalan mana, Pak? Jalan Merdeka. Apa? Jalan Merdeka. Oh. Jauh nggak, Pak, ini nanti? Jauh. Jauh ya, Pak. Pak, bentar, Pak. Kenapa yang tadi kayaknya ada jatuh? Bapak yang tadi, Pak. Bapak bangun, Pak. Sini, Pak. Terima kasih, Pak. Dompet, Pak. Terima kasih, Pak. Ada, Pak? Gak ada, Pak? Ya. Pak, kalau bayar di sana nanti boleh, Pak? Ada saudara mau jemput, Pak? Oh, iya, iya. Jatuh, tadi aku duduk di sini. Mana, Pak? Di sini kayaknya, Pak. Boleh bentar ke sana, Pak? Kita tanya mobil ini kan, mau tahu. Gak apa-apa kan, Pak? Berapa tadi, Pak? 7.000 ya, Pak? Bangun, Pak. Awak kesini ya, Pak? Sini ya, Pak? Bentar, awak kesini, Pak. Pak, jadi gini, Pak. Boleh gak kesini, Pak? Jadi gini, Pak, sebenarnya boleh matikan, Pak? Matikan. Aku lagi buat sosial eksperimen kayak gitu, Pak. Bapak tahu YouTube? Tahu YouTube? Kita lagi di kamera di sini, gak apa-apa, Pak?
Kalau kan Pak, aku lagi bikin sosial eksperimen gitu. Naik becak kan tiba-tiba uangku jatuh itu, naik becak 5 meter. Gimana Pak? Tadi Bapak kenapa mau aku bayar di sana? Mau Pak? Mau. Pendapatan Bapak menurun enggak hari ini? Menurun. Ya. Selama adanya corona ini? Menurun. Menurun Pak. Aturan per hari dapat berapa? Per hari dapat dapat 70.000. Jadi setelah ada corona ini dapat berapa Pak? Sekarang 30.000. 30.000. Bapak udah punya berapa anak Pak? 4. 4 Pak? Ya. Ada yang kuliah? Udah. Yang paling besar? Udah kawin. Udah kawin Pak? Ya. Itu cukup nggak Pak untuk Bapak sehari-hari? Cukup nggak cukup. Udah cukup teman. Kalau jadi teman nggak cukup. Bapak harus bersyukur gitu Pak? Iya. Apa adanya lah. Kalau hari ini Bapak mau pulang jam berapa ke rumah? Tengok apalah, pendapatan. Kalau tadi aku jadi ke terminal gimana itu Pak? Ya kalau udah datang gini minta tolong enggak bayar pun enggak apa-apa. Iya Pak. Sampai di sana enggak ada uang gitu. Biasa itu. Enggak apa-apa, Bapak mau nolong itu Pak? Iya. Kenapa Bapak mau nolong gitu Pak? Memang itulah dari hati. Dari hati Pak. Harapan dari Bapak, dari orang lain. Dari orang lain, iya. Dibalas orang gitu ya Pak? Iya. Berarti tadi Bapak, enggak apa-apa kalau aku enggak bayar? Enggak. Bapaknya sampai di sana enggak jumpa pemilih, enggak ada uang teman. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tadi Bapak kasihan enggak lihat aku pas kehilangan gitu? Kasihan, tapi di mana hilangnya itu? Iya. Bapak enggak ada terpikir kami ada buat video kayak ini? Enggak ada sama sekali. Enggak ada. Enggak ada Bapak lihat ini? Enggak. Betul enggak ada, Pak? Enggak ada. Jadi gini, Pak. Seandainya kan ini kan corona. Ekonomi kan pasti menurun ya, pendapatan menurun. Kalau aku ngasih pilihan, aku ngasih ongkos yang dulu atau Bapak milih ku kasih sembako, Bapak milih mana? Terserah mau ngasih apa? Iya. Kalau dalam hati, darah hati yang paling dalam Bapak mau milih apa? Terserah mau uang pun jari, mau sembako pun. Aku kasih dua pilihan, sembako atau uang Pak? Kalau bisa sembako. Sembako ya Pak? Ya. Kenapa Bapak milih sembako saat-saat seperti ini? Sembako membutuhkan. Iya. Jadi gini ya Pak. Bapak adalah orang kedua yang kami buat sosial eksperimen kayak gini ya Pak. Berarti Bapak orang kedua yang beruntung hari ini. Jadi aku bayar tadi pakai sembako ya Pak. Bentar ya Pak. Apa kan Pak? Oke. Oke sekarang kita tambahi karena Bapaknya baik sekali ya. Kita tambah tadi ongkosnya kata Bapak itu 7.000. Kita tambah 7.000 ya. Sekalian sama sembakonya. Ini. Oke. Ini Pak. Ada sedikit rezeki karena Bapak udah mau bantu tadi kan. Ini ada sembako, gula apa semua ada di sini Pak. Mudah-mudahan ini bermanfaat Bapak ya Pak. Ya, Pak. Terima kasih ya Pak. Ya Pak. Sama-sama banyak. Iya Bapak juga mudah-mudahan rezekinya bertambah ya Pak. Ya. Jadi kalau seandainya gini Pak, Bapak kalau ada yang nonton video ini atau pengusaha atau orang yang berkecukupan lebih, apa yang Bapak mau sampaikan sama orang itu? Boleh harap sini Pak. Apa yang seharusnya Bapak sampaikan? Mudah-mudahan corona ini berakhirlah. Berakhir ya Pak. Ya. Seandainya gini kan Pak, apa yang mau Bapak sampaikan untuk orang yang berpenghasilan cukup biar untuk bisa bantu kita yang ini yang khususnya orang Bapak ini kan yang angkutan becak ini, apa yang mau Bapak sampaikan? Mudah-mudahan orang yang layak membantu mudah-mudahan bisa membantu masyarakat. Berarti Bapak lebih memilih apa, uang atau sembako saat-saat seperti ini? Kalau ada sembako. Sembako Pak. Berarti Bapak lebih memilih sembako ya? Iya. Tadi ongkosku 7.000 ya Pak? Iya. Sekalian ini aku kasih Pak. Ini Pak. Terima kasih banyak Pak. Maaf ya Pak, aku cuma bisa ngasih itu kan Pak. Karena aku cuma mahasiswa Pak yang masih dikasih orang tua uang kan Pak. Gak apa-apa kan Pak, aku cuma ngasih itu. Mudah-mudahan orang yang berpenghasilan cukup, orang yang udah kerja ataupun orang yang apa Pak? Yang anggota-anggota apalah pokoknya mereka terbuka hatinya agar membantu sesama yang membutuhkan ya Pak. Mudah-mudahan itu ya Pak. Iya Pak. Kasih Pak ya Pak. Kasih Pak. Terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan rezeki Pak bertambah Pak. Ya. Kasih udah bantu tadi Pak. Ya. Ya. Jadi Pak. Oke, jangan lupa berbagi hari ini.